teman-teman, kita lagi bikin tutorial cara memasang bohlam tanpa alat, cuma pakai tangan. Kita masukkan tangannya. Pertama kita sirongkan dulu dan kitanya dan tangannya juga. Jadi cukup tangan kita dimasukkan dan depan diserongkan. Nah, setelah itu kita ambil coknya dulu. Nah, setelah itu kita ambil bohlamnya. Nah, seperti itu. Ini bohlam yang sudah mati. Nah, sekarang kita sudah punya bohlam yang baru. Nah, ini daripada kita ke bengkel, baik pasang sendiri. Di sini bohlamnya. Ini bohlam yang baru. Nah, kita masukkan ke dalam. Lanjut kita masukkan ke dalam lubang. Nah, seperti ini. Masuk, kita paskan lubangnya seperti ini. Nah, sekarang kita lakukan untuk pemasangannya ke fittingannya ini. Ini yang sebelah di sini juga mati. Nah, jadi sama caranya, cuma putarannya beda. Lainnya kita putar ke balik arahnya. Nah, seperti sama untuk caranya, sama pasnya juga sama. Oke, ini kita sudah selesai terpasang dua-duanya. Sekarang kita coba nyalakan. Terima kasih, sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.